Kaki bengkak artis ini bawa Jokowi Widodo dan Megawati Soekarno datang jenguk. Namun untuk sobatku semuanya, jangan lupa tonton sampai habis video ini, agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita. Artis serba bisa Dorce Gamalama, atau yang akrab disapa Bunda Dorce, viral karena video dirinya, yang meminta dana kepada Bapak Presiden Jokowi dan Megawati Soekarno Putri. Sebelumnya kondisi artis serba bisa ini menuai sorotan setelah sempat dilarikan ke rumah sakit akibat penyakit diabetes. Bagaimana tidak, tubuhnya saat ini semakin kurus. Dorce Gamalama juga kini duduk di kursi roda. Dia mengatakan kakinya membengkak, sehingga sulit digerakkan, hingga membuat kesadarannya menurun. Kabar tentang video Dorce Gamalama meminta bantuan kepada Presiden Jokowi dan Megawati tersebut dijawab oleh kerabat Dorce Gamalama, Hetty. Hetty menjawab video tersebut benar adanya, namun Hetty tidak tahu menahu mengapa Dorce Gamalama meminta bantuan biaya ke Joko Widodo dan Megawati Soekarno Putri karena belum ditanyakan. Ia tidak bisa menanyakan atau melarang Dorce Gamalama perihal video tersebut, karena mengingat kondisi Dorce Gamalama yang saat ini belum stabil, Hetty khawatir jika ia melarang hal tersebut bisa mempengaruhi kesehatan Bunda Dorce. "Saya gak tahu alasannya apa, mungkin ya mungkin keisengan Bunda Dorce yang lagi sakit," ucapnya. Lalu, apakah permintaan bantuan terhadap Bunda Dorce kepada Presiden Joko Widodo dan Megawati Soekarno Putri sudah direspon? Hetty tidak tahu menahu. "Ya enggak tahu ya, mungkin aja bisa secara langsung. Karena saya belum tanyakan juga," ujar Hetty. Saat ini Bunda Dorce terus menjalani pemulihan kesehatan setelah dirawat di rumah sakit karena diabetes hingga membuat kesadarannya menurun. Bunda Dorce masih harus bolak-balik antara rumah dan rumah sakit untuk memeriksakan kesehatannya. Dokter memberitahukan Bunda Dorce dapat segera sembuh asal pola hidup dan makannya baik. Akan tetapi Bunda Dorce terus meminta pulang karena takut biaya rumah sakitnya akan membengkak. Hetty selaku kerabat Bunda Dorce menjelaskan bahwa biaya perawatnya di rumah sakit di-cover oleh pemerintah, tapi Bunda Dorce tetap meminta pulang. Setelah mendengarkan penjelasan tersebut, terutama setelah dijenguk oleh Erick Thohir yang merupakan materi BUMN, ia bisa menjalani perawatan di rumah sakit dengan tenang. Hetty menyatakan kesehatan Bunda Dorce berangsur membaik, meski begitu Dorce Gamalama belum bisa berdiri tegak dan berjalan normal karena kedua kakinya masih bengkak. Bunda Dorce juga masih rutin melakukan terapi serta mengkonsumsi obat-obatan untuk mempercepat kesembuhannya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis, dan jangan lupa luangkan jari kamu untuk menekan tombol like dan komennya.